Udah lama satu minggu gak ketemu, ada ketemu lagi. Wih, akhirnya. Gila. Oke, gimana kalau kita seru-seruan? Mama Tarzan, Mama Tarzan, Mama Tarzan. Mama Tarzan. Sup. Hey, siapa kamu? Kenalin. Iron Man. Bukan. Tarzan. Tarzan. Kamu ngapain di sini? Hah? Laki-laki pakai rok, pakai bandana. Hey, kamu mau seru-seruan barengan sama kita ya? Iya dong, karena kita ada di Let's Play with Cowboy Junior. Oke. Okay. Yes. Ya, bukan cuma seru-seruan karena Kak Jun dan Kak Dery akan bagi-bagi hadiah jutaan rupiah. Wey. Selain uang, ada tiket Universal Studio Singapura. Yeay. Ada juga voucher bermain di Waterbomb Jakarta. Betul. Dan kita juga akan menyediakan tiket ke Disneyland Hongkong. Pastinya semua hadiah tadi persembahan dari Oke, sekarang kita akan main seru-seruan ya. Iya, betul sekali. Tapi sebelum main, kita kenalin dulu siapa yang ada di studio sekarang, Kak Dery. Oh gitu. Mana sih teman-teman? Kita bawa teman-teman kita nih. Kita lihat di video yang satu ini. Nyam-nyam punya rasa baru loh, rasa blueberry yang warna ungu. Kalau punya aku, bubble pop blueberry. Kalau punya aku, fantastic stick blueberry. Kita cobain yuk. Ayo. Oke, coba bisa dikenalin sedikit, coba Kiki. SD Jatirayu 3! Hafal. Iya. Terus, coba. Yang ini dari MI Yaspi. Dua tim ini harus semangat, setuju? Semangat. Kita akan mulai permainan kita pagi hari ini. Ada tiga games yang sudah kita siapkan dengan berbagai macam hadiah. Ya. Dan yang pertama adalah namanya Choco or Bubble. Ya. Gimana caranya, Kak? Mau tahu? Pertama, setiap tim memilih dua orang anggota yang akan berdiri di bawah kap raksasa. Sementara dua orang lainnya harus menjawab pertanyaan secara bergiliran. Ada pertanyaan seputar pengetahuan umum yang harus dijawab kedua tim. Benar atau salahnya ditentukan oleh apa yang jatuh dari atas anggota tim yang duduk. Jika jawabannya benar, yang jatuh adalah nyam-nyam bubble puff. Tapi hati-hati, kalau jawabannya salah, wah bisa diguyur coklat. Oke, udah standby di sini adalah Bilkis dan juga Sulfa. Oke, banget ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Berapa jumlah jam dalam 2 hari? Oke, ternyata yang memencet bel duluan adalah tim Ungu. Silakan Ungu menjawab. Berapa jumlah jam dalam 2 hari? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Zulfa menjawab 24 jam. Kita lihat benar atau salah nih. Wah! Ya! Yeah. Jawabannya adalah salah ya. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah kepanjangan dari MURI? Museum Rekor Indonesia. Kita lihat ya. Jawabannya adalah Benar atau salah? Sabar dulu. Ternyata ya. Jawaban adalah benar. Pertanyaan ketiga. Vitamin apa yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang? Oke, tim Orange memencet bel duluan. Ya. Kak Jun kasih kesempatan untuk Bilkis. Coba. Vitamin apa yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang? Gampang. 4, 3, 2, 1. A. Kira-kira benar apa salah jawabannya? A. Oke. Keputusan ada di Giant Cup. Jawabannya adalah... Vitamin yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang adalah vitamin A. Yeay. Sayang sekali. Karena jawaban yang benar adalah...
Pinter D. Dan pertanyaan keempat, lanjutkan peribahasa berikut ini. Belajar bahasa Bagaikan Indonesia. Bagaikan pungguk merindukan titik-titik-titik. Induknya. Kunci. Induknya. Oke, kita simpan jawabannya. Apakah Iqbal benar atau salah? Kita lihat jawaban Iqbal. Benar atau salah? Silakan jayakan. Jawabannya adalah bulan. Pertanyaan terakhir. Ayo. Apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Selatan? Tidak ada yang menjawab. Oke. Tim ungu. Palembang. Oke ya, kita simpan. Giant Cup, silakan. Kira-kira Bilkis tahu nggak jawabannya? Banjarmasin. Banjarmasin betul. Oke, pertanyaan di kajian sudah habis. Kak Dery, silakan skornya dihitung. Yes, kalau gitu dari tim ungu dulu. Tim ungu itu berhasil membawa stick satu buah. Tepuk tangannya dong. Silakan. Oke. Oke. Tim orange berhasil mengumpulkan 4 stick. Satu, dua, tiga, empat. Berarti unggul sementara kedudukan oleh tim orange. Ya. Tapi tenang ya. Ini baru babak pertama. Tetap semangat kalau gitu semuanya ya. Oke. Tetap semangat yang di studio, yang di rumah juga harus semangat karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Let's Play with Cowboy Junior. Ha. Jangan kemana-mana. Wah, nyam-nyam ini enak banget ya, Bang. Banget, Bang. Tapi kok yang ini kayaknya beda ya? Iya Bang, nyam-nyam yang sekarang itu beda dari yang dulu. Kemasannya aja udah beda. Tapi tetap enak. Udah gitu sekarang namanya adalah nyam-nyam bubble pop sama nyam-nyam fantastik, Bang. Oh, ini namanya fantastik. Tuh. Fantastik kena bubble pop. Enak banget. Kok dihabisin sih Bang, kan Bang itu udah punya. Bentar Bang. Ini udah mau habis Bang. Ya. Ya lah Bang, jangan dong. Fantastik. Bang. Oh, Bang Kiki, balikin. Nggak mau. Oke. Kembali lagi di Let's Play with Cowboy Junior. Oke. Okay. Sekarang kita menuju ke babak Lost and Found. Mau tahu cara main di game Lost and Found? Gini nih, masing-masing kapten dan co-kapten mengarahkan satu penyelamat yang matanya tertutup. Sang penyelamat ini bertugas mencari kunci untuk menyelamatkan temannya yang ditawan di tengah labirin. Setelah berhasil membebaskan tawanan, si penyelamat dan tawanan bisa mengumpulkan stick sebanyak-banyaknya yang tersebar di labirin. Sekarang kita lihat sudah ada di posisinya masing-masing. Ada Bastian dan Aldi bersama dengan Ayu dan Zulfa. Yes, betul. Nanti mereka yang akan mengarahkan. Oke, kalau gitu kita menuju ke tim ungu. Ada Rizky. Rizky. Di pintu selanjutnya ada Bilkis dari tim orange. Ya. Langsung aja Kak Jor kalau gitu ya. 2 menit kita mulai dari sekarang. Masih, let's go. Kiri. Kiri.
Si Bilgi sudah ketemu. Siapa namanya? Putar balik. Kayak lagi kita berikan tepuk tangan dulu. Kita lihat saja langsung ya. Oke. Dari tim Ungu. Ya. Tiga enggak ada. Ya, tidak mendapatkan stick. Oke. Iqbal gimana, masih terkunci? Masih. Berarti tim Ungu juga tidak mendapatkan stick, lalu tidak bisa membebaskan Iqbal. Tapi enggak apa-apa, tetap semangat dong. Enggak apa-apa. Yeay. Yeay. Oke, sekarang langsung kita menuju tim Orange. Tim Orange. Coba. Kita hitung sticknya ya. Oke. Ya. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, plus bonus karena berhasil membebaskan Kiki. Ada berapa? Berarti kita tambah 5 stick lagi. Jadi semuanya 14 stick untuk tim Orange. Ya. Wow. Yang masuk ke babak bonus berarti tim apa? Siapa yang masuk ke babak bonus? Peter, tim Orange. Gak apa-apa untuk tim Ungu, walaupun gak berhasil masuk babak bonus, tetap bisa bawa pulang uang sebesar Rp200.000. Yeay. Oke. Makanya kalau penasaran kira-kira seseru apa babak bonus kita, wow, jangan kemana-mana, tetap di Let's Play with Cowboy Junior. La la la. Jangan kemana-mana. Babak bonus. Oh, ya. Dan selamat buat tim Orange dari Jatirahayu 3. Selamat. Mantap. Gimana caranya, Kak? Mau tahu? Itu. Selamat buat tim yang masuk ke bonus game. Pertama-tama, kamu harus merangkak dulu untuk sampai ke zona ball bingo. Di zona ini, kamu harus melempar bola untuk menjatuhkan fantasi stick raksasa sebanyak-banyaknya. Setelah itu, masuk ke zona kedua, zona pintar. Di sini kamu harus menjawab pertanyaan kalau mau dapat stick tambahan. Lalu di zona bola gila, kamu harus cari stick di antara tumpukan bola-bola. Lalu meluncur ke zona terakhir, zona kolam nyam-nyam bubble pop. Di dalam kolam ini juga banyak banget stick yang berhadiah istimewa. Yeah! Waktu di babak bonus ini 2 menit. Oke, kita mulai aja dari sekarang. Ayo! Ayo! Harus diambil sticknya ya, diambil sticknya karena ayo, stick itu banyak banget. Ke tantangan yang kedua karena ayo, ada empat tantangan. Ayo! Ya betul, ada empat. Ada empat tantangan. Oh ya, siap berusaha. Oi! Menjatuhkan dua. Buat Ayu, pertanyaannya, berapa lama Jepang menjajah Indonesia? A. 3,5 abad. B. 3,5 tahun. A ayo. Atau B? Pilih aja. B. B. 3,5 tahun. Betul. Kasih stick. Senilai Rp1.000.000. Woo. Terus. Ayo. 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 Antar yang kedua. 1 menit 30 detik. Terus. Kita yang ketiga. Ayo. Oke, ayo. 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 Ya. Masih ada stick-stick di sana. Silakan diambil. Ayo. Siapa tahu bisa ke Singapura dan ke Hong Kong. Okay. Ya. Terus. Lari. Ke Bilkis. Mantap. Tepuk Bilkis. Oke. Okay. Ya, Bilkis sudah mulai masuk di tantangan. Bilkis. Waktu yang tersisa dari Ayu. 40 lagi.
40 detik lagi. Waduh, berat. Ambil bolanya, Bungke. Ayo. Kamu jangan jalan. Mana supporternya? 30 detik lagi buat tim Orange. Ayo, pertanyaan Kak Jo, pertanyaan. Ya, pertanyaannya. Tempat ibadah umat Buddha adalah A, pura, B, vihara. A, pura, sana. Lanjut. Ayo.